Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu Hayati Aini di sini. Ingin menyambung diskusi tentang percubaan SPM 2017 Selangor, matematik tambahan kertas 2, soalan nombor 3 dan nombor 4. Soalan nombor 3 adalah berkaitan dengan topik statistik dan ternyata maklumat yang diberi ini adalah ungroup data. Data tidak terkumpul, jadi kita mesti menggunakan kaedah data tak terkumpul di sini. Jom kita lihat sekarang yang kita tak tahu mata untuk band dan shima. Apa kata kalau kita letakkan band ini X, shima ini anu Y. Okey. So, maklumat yang diberi oleh soalan, dia kata julat antara kuartil bagi mata yang diperolehi adalah 7. Julat antara kuartil, rumusnya adalah Q3 tolak Q1. Di manakah terletaknya Q3 dan Q1? Okey, pada mulanya kita kena kenal pasti dulu ada berapa data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya dia... Shima ini, mata Shima adalah Q2 ataupun dipanggil median. Okey, kalau begitu di mana Q1? Q1 di tempat band. Q1. Q3 din. Q3. Okey. Itu plan kita untuk menjawab soalan A. Jadi soalan A adalah interquartile range ataupun julat antara kuartil tu 7. Makna dia 14 tolak X sama dengan 7. X adalah 7. Makna dia markah band dapat 7. Okey, seterusnya kita tahu maklumat seterusnya adalah mean ada 10. Maksud mean adalah hasil tambah semua mata. 5 tambah 7 tambah 7 tambah Y tambah 12 tambah 14 tambah 17 per dengan bilangan data adalah 7 dapat mean 10. So, Y adalah 70 tolak 62. So, Y adalah 8. Maknanya, mata untuk Shima adalah 8. Okay. Soalan B pula. Soalan B mencari standard deviation atau sisihan PY bagi data tak terkumpul begini. Setiap data mesti kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 bahagi 7 tolak min kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey. Dan di sini kita akan dapat jawapannya 816 per 7 tolak 100. Punca kuasa 4.071. Jangan lupa jawapan 4 angka bererti atau lebih.
Manakala soalan C pula, berlaku perubahan dan mereka telah berjaya menaikkan mata sebanyak dua kali ganda. Min yang asal, min yang baru adalah 2 darab min asal, iaitu 20. Okey, varians yang baru adalah sisihan piawai yang kita dapat tadi, darab 2 kuasa 2. Jawapannya adalah Seterusnya, kita lihat pula soalan nombor 4, soalan tajuk fungsi trigonometri ataupun trigonometric function. Untuk 4A, kena ada rancangan strategik. Bagaimana kita nak buktikan persamaan tersebut? Rancangan strategik cikgu bermaksud kita kena ada planning bahawa kita nak mula sebelah kiri atau sebelah kanan. Dalam kes ni, cikgu cadangkan kita mula sebelah kiri. Okey, tetapi pada masa yang sama, untuk di sebelah kanan ini, kita tahu sebelum dapat double angle itu, ianya adalah 2 sin A cos A. Maknanya, soalan di sebelah persamaan yang sebutan sebelah kiri ini, kita mesti tukar tangent A dan juga tukar cos 2A supaya ianya menjurus kepada 2 sin A cos A. Persoalan dia, apa yang kita perlu tukarkan? Okey, tangent A tak ada masalah sebab tangent A asalnya adalah sin A bahagi cos A. Cuma cos 2A ni ada 3 pilihan. Jom kita tengok apa pilihan yang sesuai. Pilihan bagi cos 2A ada 3, iaitu ini. Okey. Bagi cikgu, untuk menggantikannya, cikgu cadangkan ambil 2 cos A tolak 1. Kenapa ya? Sebab persamaan yang asal, okey, ada melibatkan 1, kita hapuskan 1 tu. Ya, kita melibatkan 1, kita hapuskan 1 itu. Ya, jadi keputusan cikgu, cikgu ambil 2 cos kuasa 2A tolak 1. Sebenarnya bukan mudah untuk membuat pilihan bagi cos 2A. Tetapi kita kena sedar bahawa setiap percubaan itu ada kalanya tidak berjaya dan kita mesti cuba ambil nilai yang lain pula. So sekarang ni kita dah buat keputusan tadi kan. Kita kata kita nak ambil 2 cos kuasa 2A tolak 1. Jadi tangent A 1 tambah cos 2A sama dengan sin A per cos A 1 tambah 2 cos kuasa 2A yang kita dah buat pilihan tadi tolak 1. Jadi bila kita permudahkannya, ia akan menjadi 2 cos kuasa 2A sahaja sebab 1 tolak 1 sifar. Kita ringkaskan, yang tinggal hanyalah cos A. Jadi jawapannya 2 sin A cos A, ternyata ianya adalah double angle. Terbukti. Okey. Untuk soalan B pula, minta kita lakarkan graf.
kita dah tahu ya bahawa tangent A1 tambah cos A dah terbukti sin 2A kan? Jadi tempat ni kita ganti dengan sin 2A. Y sama dengan 1 tambah modulus sin 2A. Okey, di sini pun kita kena susun strategi juga. Strateginya adalah begini. 2 bermaksud cycle adalah 2. Di depan sin ni sebenarnya ada 1. 1 tu adalah amplitude adalah 1. Tanda modulus bermaksud semua yang berada mestilah sentiasa positif dan satu pula bermaksud anjakkan ke atas sebanyak satu unit, shift outward satu unit. Okey, so bila kita dah ada strategi begini, barulah kita boleh mula melakarkannya. Okey, lakarannya kita buat perancangan ya. Bentuk sin kalau dua cycle begini. Kalau dia semuanya sentiasa positif, maksudnya dia kena ada bonggol, empat bonggol di sini. So kita tengok macam mana kita nak buat soalan ni. Okey. Empat bonggol, jaga ya, mesti nampak parabola. Okey. Kita panjangkan sedikit garisan ni. Okey. So di sini amplitude dia 1. Asalnya, tetapi sebab kena tambah satu unit ke atas, dia sekarang telah menjadi 2. Asal kosong, tambah satu jadi 1. Jadi sifar yang negatif 1 tu sebenarnya akan menjadi sifar. Maka kita pun akan bentukkan satu line baru. Okey, satu line baru. Di tempat sifar. Okey, sebelum tu cikgu lupa nak cakap, kita kena labelkan secara tegak ya. 2 pi, pi. Dengan 2 pi. Dan cikgu hapuskan garisan paksi X yang asal tadi. Okey. Dah dapat jawapannya. Okey. Seterusnya, soalan C, dia minta kita cari nilai K jika persamaan ni hanya mempunyai 4 penyelesaian. Maknanya dia, sebelum kita cuba jawab soalan ni, kita tahu bahawa persamaan yang diberi begini adalah 1 tambah Y sama dengan 2K tolak 1. Y adalah 2K tolak 2. Dan kita nak cari jawapannya mestilah 4. Jadi kita cuba jaya di sini. Kalau jawapan dia 4, semestinya dia di sini. Okey. Okey. Y sama dengan 2K tolak 1. Di sini Y sama dengan 1. So 2K tolak 1 adalah 1. 2K sama dengan 2K adalah 1.